Ini saya sedang memantau pergerakan kabut tebal yang menyelimuti puncak atau pucuke Gunung Sumbing. Pasar Kali Angkrik, pasar baru teman-teman. Gede banget pasarnya. Apik tenan. Menuju Sumbing, Nepal Van Java. Nepal Van Java, Sumbing. Kandang tanjakan tinggi, kandang pitik menuju Nepal Van Java. Saya pernah kewer di sini, teman-teman. Ngapain? Iya. Sudah kurang lebih 2019 ke sini, 2021 baru ke sini lagi. Lembah loncang, daun bawang. Nah, ini tanjakan terberat panjang dari bawah, teman-teman. Pokoknya ngesel kayak tenan. Ada yang goes nih, teman-teman. Masya Allah. Ini ada salah satu temen gasak nih yang goes kesini. Gasak Klaten. Sudah terlihat dikit nih view-nya. Nah, tanjakannya tuh tinggi sekali, teman-teman. Ini kelihatan rumah-rumahnya. Tanjakan tinggi lagi nih teman-teman. Wow, loncangnya api tenan nih. Gigi dua masuk. Kalau nyepeda, wow, pasti kewer nih. Nah, Nepal Van Java besok butuh ke kanan, kita ambil sini. Lihat jalannya, pokoknya syahdu. Motor-motornya pada istirahat. Orang kan yang dulu kan? Nih, terlihat nih jalurnya. Saya pernah foto di depan sini. Backgroundnya Sumbing. Epic. Yuk, pelan-pelan. Saya motornya. Ini cuman. Masya Allah, pemandangan nih. Nih, sudut dari sini terlihat Kota Magelang. Desa Butuh, Dusun Butuh. Saya ambil kanan sini. Krandegan. Enggak, ya, munggah dulu ini. Iya, tinggi sekali tanjakan sini. Masjid ambil kanan. Langsung naik. Gigi satu. Tanjakannya tinggi sekali. Ambil kanan. Lebih dari tinggi di jalur Nepal nih teman-teman. Di sini kalau ambil kanan sini. Set. Kita bakal dapat view bagus. Wah, alhamdulillah. Jam 2 nih saya sampai di Dusun Butuh sebelah selatannya. Masya Allah, fitnah nih. Gunung Sumbing kelihatan belum ya? Oh, belum. Lurusnya sini gunungnya. Welcome to Sumbing, teman-teman. Ini berada di sebelah selatan Nepal Van Java saya. Dusun Kradegan. Wow, mantap. Gak sia-sia dapat view epic Gunung Sumbing dari dekat. Ini saya zoom.
seperti ini loh teman-teman. Yang belum kesini silahkan kesini. Ini yang sebelah bawah, lembah bawah teman-teman. Dapat view dari sini tuh sawah, tanaman loncang dan bukit barisan. Lembah mana ya? Kayaknya daerah Borobudur itu. Setengah tiga dapat view epic. Pokoknya di sini itu betah banget teman-teman. Apalagi bisa lihat Gunung Sumbing secara jelas dan dekat. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana yang tak kau dustakan. Jam setengah empat di lereng Gunung Sumbing teman-teman. Ini saya di Dusun Kradegan, salah satu dusun tertinggi juga di Sumbing setelah Nepal Van Java di sebelah sana nih teman-teman. Delok linguluk ke layangan nih saya. Masya Allah, apik tenan nih, bisa lihat Gunung Sumbing dari dekat dan kabut berterbangan ke arah utara. Ini jan bisa lihat kiri kanan ini teman-teman. Matahari ini kayak cilik kayak. Di bawah kabut kayaknya hujan nih teman-teman. Saya lihat gunung aja. 5 menit delok gunung wae seneng banget nih. Apalagi kalau setiap hari. Teman-teman yang belum pernah ke Nepal Van Java bisa langsung ke sana. Nah, lurusnya omah yang bertingkat itu. Ini saya sedang memantau pergerakan kabut tebal yang menyelimuti puncak atau pucuke Gunung Sumbing supaya bisa dapat pemandangan jelas langsung. Sembribit adem. Berapa derajat ya? Wah. Sekitar 24 tuh di HP saya. Mungkin kurang akurat. Oke, lanjut. Jam setengah lima terpantau kabut menutupi daerah Sumbing teman-teman. Ini sadem banget ini. Menjelang sore Gunung Sumbingnya juga sudah tertutup. Barah ketoy. Wah, ya wis lah ndelok kabut wae. Oke teman-teman, karena sudah mendekati jam 5 nih, saya mau turun dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Cahaya Sumbing.